Datang kepada abang lagi. Alright, kita dah bawa jadi rodian dari berjauh. Kalau berani apa? Berenang, brother, berenang. Berenang. Apa bang? Berenang? Apa sanggup berenang untuk saya bang? Yeah, berenang. Saya berani berenang, berenang. Okay, baik, kita jangan bawa masa. Okay, saya berikan nama nanti bagaimana Nana akan menyumbangkan suara pada petang ini. Saya tahu Nana ni banyak berduet. Selain daripada Ajit, Nana juga berduet dengan Adi Rahman. Dengan Syura, betul tak? Lagu apa? Bakawali. 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 Okay, baik. Dan Nana, sebagai pembuka tirai untuk bersama Nana pada petang ini, lagu apa yang ingin disampaikan sebenarnya? Okey, sebenarnya Nana akan menyampaikan sebuah lagu yang apa dicipta oleh komposer Indonesia. Dengan cerita ada apa dekat dalam mana naskah dalam mana? Dalam mana? Ada Nana dalam TV, cerita dalam TV. Empat Sucian Prasasti. Acak gerek nak. Gerek nanti dah. Keredupan akan menjadi milik kita. Kalau sini memang rancak eh. Kalau sini now it's time to say goodbye. M.I.C. Film dah habis, film dah habis. Dia, kita ketawakan dia. Selamat. Kalau sini. One of these things is not like the other. One of these things is not out the same. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya ucapkan kepada anda semua. Saya tak nak tanya apa khabar sebab semua orang dah tanya apa khabar. Boleh bertahan lagi ke? Boleh! Okey, jangan pergi mana-mana sebab lepas ni kita ada artis-artis lain yang popular. Jadi tunggu. Jangan balik. Okey, jadi Nana akan menyampaikan lagu Nana yang pertama. Lagu yang berjudul Pada Siapa. Lagu yang terdapat di dalam album Nana yang terbaru. Lagu album yang berjudul Bingkisan Kasih. Jadi cumalah lagu yang berjudul Pada Siapa. Thank you.